Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita bertemu dalam majlis taklim hari Ahad pagi subuh. Semoga taklim kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik yang menyampaikan ilmu maupun yang menerima belajar ilmu dan yang mendengarkan. Karena panggilan azan itu termasuk hidayah. Ya. Ya tadi kalau masih orang hatinya masih dekat dengan setan, Pak, sulit, Pak, datang ke masjid. Allah. Ya. Ya biar pengaruh suaranya berapa watt gitu ya, meledak-ledak ya enggak, ya enggak berdatang. Nah ini. Dan azan itu di samping apa? Di samping nanti hari kiamat termasuk orang-orang yang barisan pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk surga, Pak. Amin. Jadi jajaran orang yang, karena di dalam Al-Qur'an, Pak, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumar. Surah Az-Zumar. Orang-orang yang takwa itu akan digiring, dihalau. Ya, wasiqal itu dihalau masuk surga zumar dengan rombongan, Pak. Bukan satu-satu. Oh, no, no. Yang apa ini tangannya apa? Yang lehernya tinggi, kumpul sini-sini, ayo langsung sama-sama. Nah, jadi perombongan. Ya, rombongan muazin, rombongan ahli mengaji, ulul ilmi, ulama. Kalau yang mengaji itu ilmunya yang alim banyak, Pak, namanya apa? Ulama. Jadi para ulama, gorong ulama, rombongan. Jadi bukan satu-satu. Oh, muazin dari Al-Latif dulu satu. Masjid mana lagi? Al-Azhar satu. Enggak, Pak. Oh, kelamaan, Pak. Orang satu Nabi Adam sampai hari kiamat berapa triliun, Pak, orang. Semuanya ini masuk surga. Ya, karena satu triliun, setengah triliun yang orang kafir lah, yang setengah triliun. Lah nanti kan kalau satu-satu kan berapa lama nunggu, Pak? Rombongan aja rambang ulama sendiri, ahli azan sendiri, para imam sendiri, apalagi ahli sedekah sendiri, ahli dai sendiri. Kan itu masing-masing umat kan punya kelebihan. Gak semua pengamadir, semangat. Semua jadi ulama nggak mungkin, Pak. Iya. Ya kan? Yeah. Nah, ibu-ibu yang taat sama suaminya, kumpul jadi ibu-ibu yang suka mengaji, ya masing-masing. Kelompok, Pak, secara rombongan, Pak. Ini Quran, nggak percaya, nggak bisa. Quran mengatakan gitu. Imannya hilang kepada Quran. Berombongan. Nah, maka di dunia ini kan ada, Pak, rombongan. Haji rombongan, sholat jamaah, ini rombongan, Pak. Rombongan Al-Latif. Ya kan? Rombongan, ini jamaah itu, jamaah itu artinya rombongan, Pak. Ya, Pak, ada yang sholat pertama, nah, berebut lagi sholat pertama. Berikutnya, Pak, maka dalam pengajian ini jamaah yang belum pernah mempergunakan Saatul Mustajabah supaya
diperhatikan. Ya, antara azan dengan qomat itu termasuk saat mustajabah. Maka gunakan doa untuk kedua orang tua. Nah, di sini bisa diartikan, Pak ya. Di sini aja. Bab sifatil azan. Setelah azan, baca asyhadu alla ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak ya. Jadi begini Pak, ada namanya doa azan. Setelah azan ada doa Pak, baik yang azan maupun yang mendengar, yang tidak ikut azan. Ini aja karena di sini antara azan dan doa itu termasuk saat-saat waktu mustajab doa. Maka harus kita gunakan kesempatan yang baik ini, gitu loh. Jadi pertama doa azan, Allahumma rabbi tamatil tamat sholatil qaimah ati sayyidana Muhammad wa timat masyafa sarwan tarun alaihi wa sallam fiha wa ba'athu maqama mahmudan ladzi ba'atha innaka la tukhribul mi'ad. Itu azan. Baru disambung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baru sambung Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, lima kali Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya, tutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru selesai, baru sholat qobliyah. Biasakan yang sudah diamalkan terus, yang belum kami harap ini hebat. Jadi setiap kita ketemu waktu mustajab Bapak, doa yang paling baik adalah minta ampun kepada Allah dulu. Rabbi firli, ampuni dosaku, wali walidayya dan kedua orang tua. Dahulukan dulu Pak, dosa, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua. Sampai lima kali warhamhuma kama rabbayani. Jangan minta wah ini masuk mustajab, minta uang banyak ya Allah ya, minta anak soleh, minta apa, minta yang lain, rumah enggak perlu, boleh Pak, tapi utamakan untuk kedua orang tua dulu ya. Biasa saja ini, wah Allah mendengar, wah ini orang tuanya aja enggak peduli minta uang, jangan dikabulkan, enggak usah. Nah, bisa saja terjadi Pak ya. Karena begini Pak, birrul walidain itu termasuk membuka ridhonya Allah. Artinya ridho Allah terbuka itu semua, kalau Allah ridho doanya mudah dikabulkan Pak. Biar kiai, biar imam besar, kalau Allah nggak ridho nggak akan dikabulkan doanya Pak. Jadi tembus dulu ridho Allah. Sementara Nabi telah bersabda ridhollah fi ridhol walidain. Gitu loh. Jadi orang tua dulu ya Allah, apalagi sudah meninggal. Jadi Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi walidayya. Baru untuk permintaan yang lain.